Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah pengembangan bahan acar IPA. Dengan saya sendiri, Asadul Nongkrom. Dan saya, Tri Mulyani. Dan saya, Dana Suwari. Di sini kami ingin membuat tentang diorama. Diorama siklus hujan. Ini untuk materi kelas 3 dan kelas 5 SD. Tujuan kami memilih ini adalah siswa dapat memahami tentang siklus air hujan dan mempermudah siswa untuk memahami siklus air hujan tanpa harus mempraktekkan, maksudnya tanpa harus melihat langsung. Oh, ternyata dengan bahan-bahan atau dengan alat seperti ini siswa lebih gampang atau lebih mudah untuk menangkap proses terjadinya hujan. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat ini adalah yang pertama penggaris, ada gunting, ada kain goni, lem, kain flanel, korek, dan juga spedol. Dan masih satu lagi yaitu jarum, alat jahit atau alat jahit. Proses pembuatannya yang pertama yaitu kita membesarkan kain. Ini cuman simple ya, ini agak simple. Sampel atau contoh kain seperti ini, atau bisa pakai karton, bisa juga menggunakan styrofoam atau bahan yang penting datar besar, triplek juga bisa, papan juga bisa. Kemudian ini kain flanel nanti kita bentuk sesuai dengan gambar dari siklus hujan tersebut dengan cara digunting. Contohnya ya, membuat pola dulu. Sesudah membuat pola nanti digunting. Kemudian kalau sudah digunting, lalu ditempel di kain apa? Kain goni. Ditempel pakai lem. Ya. Kemudian untuk merapikan pinggirannya, kita bisa menjahitnya dengan menggunakan seperti ini. Alat jahit seperti ini. Ya. Tuh, tah. Seperti ini, kita jahit tepi-tepinya ini biar rapi, atau bisa dengan obras. Kalau pakai obras itu lebih mudah cepat. Dan lebih sempat dan simpel. Iya, terus hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi kain flanel tadi sudah kita potong sesuai pola, kita tempelkan di kain goni seperti ini. Di sini ada warna biru untuk menggambarkan danau dan laut, ada sungai, pohon. Jadi menggunakan beberapa warna kain flanel untuk menyesuaikan dengan apa yang akan kita buat. Pohon hijau, sungai kita beri biru, gunung kita beri coklat, awan mendung warna seperti awan mendung abu-abu. Nah, dan di sini adalah siklusnya. Itu gambarannya seperti ini. Misalnya air menguap, bisa dari danau, dari sungai. Kemudian ini adalah awan yang belum, istilahnya gumpalan awan atau air yang di awan itu masih berwarna putih atau belum campur dengan air. Nah, ini dibawa oleh angin sampai ke tekanan yang lebih rendah ya, gitu ya. Iya. Nah, kemudian ini meneteskan air sebenarnya. Siklusnya adalah seperti saling berputar. Nah, dengan alat seperti ini tentu peserta didik akan lebih mudah memahami bagaimana proses siklus hujan ini terjadi dari mulai penguapan, kemudian seperti yang dijelaskan Pak Adun tadi. Dengan seperti ini anak-anak tidak perlu membayangkan, tapi sudah bentuk konkretnya seperti ini, ada gambar yang jelas. Itulah fungsi dari bahan ajar ini. Bahan ajar ini sesuai dengan karakteristik bahan ajar yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu mudah dibuat, bahannya mudah dicari, kemudian juga tahan lama karena ini tahan dari flanel, tidak mudah rusak, jadi bisa dipakai terus untuk lama. Dan bahan-bahan yang kita gunakan ini kan bahan bekas ya, artinya limbah. Kita menggunakan Pecah. Limbah kain sisa. Ya. Jadi ya, tidak perlu harus mengeluarkan uang yang mahal dengan beli mungkin alat itu. Ada kan alat yang seperti digital atau apa itu. Nah, kalau ini kan lebih ramah dan lebih murah karena kita bisa memanfaatkan sisa-sisa kain yang ada di rumah dan membuat seperti ini. Jadi itulah kenapa tujuan kita kok menggunakan siklus seperti ini, yaitu karena ramah, murah dan mudah didapat. Serta awet lama. Awet bisa. Tahan lama. Tahan lama. Jika perawatannya bagus, ini akan tahan lama, bisa untuk beberapa tahun ke depan. Ya, kemungkinan itu yang bisa kami presentasikan tentang mengapa toko kita menggunakan atau membuat alat peraga seperti ini, yaitu tadi karena ini adalah awet, murah dan mudah didapat. Semoga dalam penjelasan ini bisa bermanfaat bagi semua dan bisa mempraktekannya di rumah.
Bapak Ibu guru atau calon-calon guru bisa mempraktekannya karena memang sesuai kriteria tadi yang mudah didapat, awet, dan juga bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama serta murah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya ya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan apabila ada kejelasan yang mungkin belum jelas dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Datang kembali saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.